Terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Ah, Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri. Mohon izin minus 25, Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat. Untuk saudara Kuat kita lakukan dua kali pemeriksaan, Bapak. Dua kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Kasih jelas. Yang pertama plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki. Kita lakukan dua kali juga, Bapak. Dilakukan dua kali juga. Yang pertama plus 11. Yang kedua plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Satu kali apa dua kali? Satu kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur? Atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Kuat. Mohon izin yang mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah, itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Ya. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340